Kupas tuntas tentang zakat saham. Coba lihat sudah berapa banyak lot saham yang Anda punya saat ini. Ternyata saham bisa jadi investasi kita di akhirat, yaitu dengan melalui zakat. Karena zakat saham adalah zakat yang ditunaikan atas kepemilikan saham atau surat bukti persero dalam suatu perusahaan terbatas sesuai dengan nilai dan jumlah lembar sahamnya. Zakat saham wajib ditunaikan jika total harga saham bersama dengan keuntungan investasi atau dividen sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haulnya. Besaran zakatnya sendiri ialah 2,5% dengan nisab setara 85 gram emas dan haulnya selama 1 tahun. Di Basnas, Anda dapat membayarkannya dengan nilai rupiah atau bisa juga langsung dalam bentuk lembaran saham yang ditransfer ke rekening Basnas. Cara menghitung zakat saham sendiri adalah 2,5% dikalikan dengan capital gain ditambahkan dengan dividen. Contohnya, jika Anda selama 1 tahun memiliki total aset account senilai 100 juta rupiah, jika harga emas saat ini 925.000 per gram, maka nisab zakat sahamnya adalah 78.455.000 rupiah. Sehingga Anda sudah wajib zakat. Zakat saham yang perlu Anda tunaikan adalah sebesar 2,5% dikalikan dengan 100 juta rupiah, maka hasilnya 2.500.000 rupiah. Yuk segera investasikan juga saham Anda untuk di akhirat dengan menunaikan zakat saham di Basnas.